Ya. Baik, yang kalimat naum ya. Naum itu kan kita wakaf nih. Kalau ditulis naum ada tuh mim, masih ada harokatnya. Karena kita wakaf jadi naum gitu. Naum. Kalau secara tajwid itu panjang. Saya ulang, secara hukum tajwid. Tapi buat azan itu kan di luar sholat. Jadi di, makanya di Mekah itu dipersingkat. Katanya, ini kata saya pernah nanya dulu kiai bahas masalah ini. Saya bilang, ini kan naum jelas hukumnya, kan wakaf nih. As-salatu khairum minan naum. Seharusnya kan naum. Dia bilang orang Arab itu, dia paham bahasa Arab. Jadi alasan itu, makanya buat azan itu boleh, gak usah dipanjangkan naumnya. As-salatu khairum minan naum. Ada yang gitu. As-salatu khairum minan naum. Kalau dipanjangkan, contoh pas muazin lagi melepaskan naum, bapak ingat pas kedengarannya pas naumnya, as-salatu khairum minan naum. Kurang lebih gitu. Jadi khawatir itu katanya ya, tapi secara, dan boleh kalau azan kan bukan kalimat, jadi di luar Quran itu boleh. Kalau lagi seperti doa yang kita lakukan di luar Quran itu boleh gitu. Tapi bagusnya memang bertajwid. Nah untuk azan gitu, sama seperti Allahu Akbar. Saya pernah dapat pertanyaan, secara hukum Allahu Akbar gak boleh secara hukum tajwid. Kan Allahu Akbar, alif, kaf, ba, ro, akbar. Kalau harus dipanjangkan harus ada alif lagi. Allahu Akbar. Nah pas sholat Allahu Akbar. Ada yang gitu. Allah. Kalau azan Allahu Akbar Allah. Apalagi Allahnya itu hampir 7 harokat. Coba kalau dihitung Allah. Kan kalau yang satu alif 2 harokat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu baru pas. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, berarti satu alif 2 harokat. Tapi pas azan Allahu Akbar Allah, harokat pak, itu hampir ada yang 15 harokat ya. Nah, dan boleh buat seperti di azan gitu pak.